Eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kembali lagi, welcome back my channel Heri Tundal. Oke guys, kali ini kita kembali lagi pada setrum tipe primer guys. Banyak request sahabat kita atau saudara-saudara kita kepada saya, "Bang, coba bikinkan tutorial untuk penjelasan cara setting platina." Oke guys, di pembahasan kali ini kita akan kabulkan request sahabat-sahabat kita atau saudara kita untuk settingan masalah platina ini. Nanti kita akan tahu fungsi dari platina ini, antara jarak-jaraknya atau settingannya seperti apa. Oke, sebelum kita tutorial lanjut ke pembahasan tentang setting platina, bagi sahabat semua jangan lupa dukung terus channel ini, caranya like, comment, share, dan subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya agar sahabat semua tahu pembaruan dari channel ini. Dan bagi sahabat semua juga yang mau pesan setrum ikan, oke guys, ini banyak sini. Nah, ini ada pesanan sahabat kita semua guys. Ini bagi sahabat semua yang mau pesan setrum ikan bisa langsung hubungi nomor WA saya, yang saya akan letakkan di link deskripsi dan di pojok kiri video guys. Oke guys, sekarang kita lanjut membahasnya tentang setel platina untuk setrum tipe primer dan tipe PS. Oke, sekarang kita lanjut ke tutorialnya guys. Simak terus videonya guys, mantap. Oke guys, sekarang kita masuk ke pembahasannya guys. Di sini ada setelan platina guys. Oke, ini platina. Kalau setelan saya biasanya buat dari papan. Kebanyakan ini kalau tidak stabil, untuk papan ini kalau tidak stabil di platinanya akan terbakar. Ini akan mudah terbakar guys, karena platinanya terlalu membara. Jika pengaturan dari kapasitor ataupun kondensornya tidak stabil, tidak sesuai dengan voltase atau kekeluaran arus dari setrum ini bisa menyebabkan platinanya kita cepat rusak, cepat jebol dan membara, sehingga bisa membuat ini terbakar ataupun gosong guys. Dudukan dari platina ini, cuman jika kita menggunakan besi ataupun pendingin, kalau kita ragu, setiap kita bagi para pemula kita bisa gunakan ini pendingin, seperti ini pendinginnya, agar mudah pemasangannya. Kalau di sini saya menggunakan papan ini saya menggunakan papan karena mudah, jadi ini bisa kita gerakan seperti ini. Nah, ini bisa kita setting jaraknya, kita atur bisa. Oke, yang pertama guys, ini pembahasan kita untuk setrum. Kita biasanya memakai setrum kalau untuk di air tawar menggunakan kedalaman setengah meter ataupun 1 meter. Cara setting platinanya, saya sarankan platinanya ini, perhatikan ini jaraknya, ini kelihatan kuning itu, kita agak kasih rapat ini. Nah, seperti ini, yang penting dia bisa bermain seperti ini. Jangan juga terlalu kencang, jangan juga terlalu kendor. Ini platinanya harus bisa bermain, jadi untuk daya magnet atau daya sedot dari magnet ini, dari spool ini, masih bisa berfungsi dengan baik dan stabil guys. Ini sekarang untuk settingan kedua, kalau kita misalnya menemukan kedalaman setrum itu ataupun air yang jaraknya 1 meter lebih ataupun 1 meter setengah, kita bisa kasih jarak agak sedang sedikit. Ini kelihatan regangannya. Nah, ini setelan platinanya tetap sama. Sekarang kita akan cek
pengapian platina menggunakan ini ada aki. Oke, sekarang kita akan dengarkan suaranya yang rapat dan juga yang renggang. Strum ini sebenarnya makin dia renggang sebenarnya makin kencang, guys. Makin dia rapat hitungannya ya tetap kencang juga sebenarnya, walaupun rapat cuman arusnya agak kurang, untuk daya jaraknya juga berkurang, guys. Oke, di sini ada saklar ini, saklar strum saya. Sekarang kita akan coba ini untuk platina yang setelan rapatnya, perhatikan. Bentar guys, ini sepertinya platinanya agak terlalu tidak pas posisinya. Saya akan setel dulu. Oke, ini platinanya sudah saya setel. Ini untuk jarak yang agak rapat. Nah, ini rapat, hampir rapat sekali ini dengan spoolnya atau besi kerennya. Oke. Jadi ini setelannya untuk platina rapat seperti ini, guys. Ini untuk kedalaman yang setengah meter ataupun setengah meter lebih. Dan juga sekarang kita kalau untuk setelannya agak jauh jaraknya, kita bisa kasih renggang dan kita akan dengarkan suaranya. Nah, dia agak sedikit berat, tapi arus outputnya outputnya besar, dia di stick, guys. Keluarannya juga besar. Dia voltasenya bertambah kalau dia jaraknya sekian. Ataupun agak renggang itu jaraknya bertambah atau arusnya itu juga bertambah, guys, kalau dia agak renggang. Cuman untuk masalah irit akinya di sini, kalau untuk setelan aki irit sebenarnya lebih baik dia kita gunakan agak sedikit rapat, jangan juga terlalu rapat dan juga terlalu kendor cara memperirit aki. Jadi kita setelannya agak sedang-sedang posisinya, seperti di tengah ini masih kelihatan agak renggangnya. Kalau yang agak tadi tuh ini rapat seperti ini. Nah, hampir beda tipis, hampir tidak terlihat, guys. Nah, ini yang agak renggang karena kalau saya setting platina tidak pernah terlalu jauh jaraknya, tidak pernah juga terlalu rapat jaraknya, hanya sedang-sedang. Itu fungsinya untuk supaya aki lebih irit dan jaraknya stabil untuk 1 meter ataupun 1,5 meter. Karena untuk kedalaman 1 meter lebih kita juga membutuhkan jarak yang agak begitu jauh dan juga pengeluaran untuk akinya agak boros sedikit, tidak juga boros, guys. Oke, guys, ini pembahasan kita tentang setting platina untuk semua jenis setrum ikan, tipe platina yaitu tipe PS, primer, PSS. Nah, untuk di sini, guys, saya menggunakan besi platnya. Oke. Besi plat saya di sini saya menggunakan besi trapo, trapo 3 ampere mini ini. Nah, jadi mudah untuk kita setting seperti ini. Mau kita bengkokin bisa. Untuk cara setel platinanya supaya agak kencang, agak kendur, ini bisa dikasih kencang, ini agak kencang sudah. Nah, tidak seperti tadi. Kita cek dulu yang agak kencangnya seperti apa ini. Itu dia, kalau agak kencang, outputnya juga agak besar, cuman agak boros. Suaranya agak sedikit sangar kalau kita kasih jarak jauh. Nah, dia agak susah, guys. Nah, berat sekali deh, guys. Itu menandakan kalau dia terlalu kencang di platinanya, kita agak kasih kendur sedikit. Nah, jadi dia otomatis agak. Nah, itu, guys, suaranya sangat racing seperti knalpot, guys. Itu tandanya kalau strum itu di platina ini suaranya racing, seperti tidak ada beban ataupun
mulus-mulus saja itu tandanya platina normal. Tetapi kalau platina ini suaranya berat tarikannya, itu tandanya platina tidak normal, guys. Itu jalur output ke stick di sana itu juga tidak stabil. Itu yang menyebabkan terkadang ikan ataupun yang lain yang kita mau setrum itu susah kita dapatkan, guys. Oke guys, mungkin cukup kali ini pembahasan kita tentang setting platina. Bagi sahabat semua, ketika nonton video ini jangan pernah di skip-skip, karena ilmu dan pengalaman itu tidak akan bisa kita dapatkan tanpa kita belajar dengan sungguh-sungguh, guys. Oke, bagi sahabat semua, cukup kali ini bahas kita. Jangan lupa dukung terus channel ini. Caranya like, comment, share, dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar sahabat semua tahu pembaruan dari channel ini. Dan sekali lagi, bagi sahabat semua yang mau pesan setrum ikan, di sini setrum ikannya ini yang tipe pearl semua sudah pesanan sahabat kita. Setrum ikan untuk spek ikan nila. Ini setrum saya perlihatkan ini speknya, spek ini spek sedang. Ini untuk spek semi pull. Dan satu lagi ini spek paling pull, guys. Oke guys. Oke guys, mungkin cukup kali ini pembahasan kita tentang setrum ikan. Bagi sahabat semua langsung ingin bertanya, bisa langsung cek di kolom komentar. Oke guys, cukup kali ini pembahasan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap guys.